Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya masih di channel kesayangan kita Rowa Gaming. Oke teman-teman, kali ini saya akan nyopir taksi lagi tentunya, tapi kita pakai mobil istri kita ya teman-teman. Ini saya pakai dulu coy, tadi udah bilang ya, ini plat nomornya aja keren, ini kristal ya. Oh, mobilnya mereknya ini ya Sentinel. Oh, ini mereknya jenisnya Sentinel ya. Oke, kita akan langsung saja ya pakai mobil. Semoga tidak hujan ya, karena saya nggak tahu ini cara nutup itunya gimana. Coba kita cari tombol-tombolnya dulu. Cara nutupnya nggak tahu coy. Gimana ini cara nutupnya? Oke, cara nutupnya nggak tahu. Oh, ini cuy. Wih, nutup cuy. Wih, bisa nutup karena hari masih panas ya. Nanti kalau udah agak itu kita buka ya. Oh, sudah tahu aku cara nutupnya. Oh, joget-joget dulu. Oke. Langsung saja kita nyalakan aplikasinya, langsung dapat pernah itu. Langsung dapat itu apa? Pelanggan kita coy, pelanggan pertama kita. Orang kaya, kita jemput pakai mobil mewah ya. Hampir aja nyerempet nih mobil istriku coy. Kamu kalau nyerempet ini aku nanti pulang dimarahi. Haha. Oke. Wush. Cukup enak juga tariannya. Ini mobil ini masih sangat-sangat standar ya, enggak pernah kita modif ya, namanya dipakai seorang wanita ya, apalagi cuma buat kerja, ngurusin kantor, ngurusin usaha doang ya, jadinya enggak kita. Kenapa itu? Kenapa semua pada aneh nyetirnya hari ini coy? Oke. Oh, itu punya tukang kebun coy, mobilmu bagus loh mas, di depan sana ngapain naik taksi? Ini jam berapa sih, nanti kita buka ini. Oh, masih jam 10:30, panas coy, makanya kita tutup aja. Oke, kita atret dulu ya, kita atret dulu, atret selalu lihat kondisi lalu lintas juga. Oke, kita antarkan masnya, nggak usah kenceng-kenceng, ini mobil kesayangan istri coy, nanti kalau itu bahaya coy. Punya dua sebenarnya mobil kesayangan istri, satunya Mini Cooper, yang ini ditinggal di rumah dan dipakai, makanya kita pakai ya, dia pakai yang Mini Cooper. Jadi, tapi kita udah izin mau pakai dulu, tapi nggak boleh di itu coy, nggak boleh dibaret-baretkan. Dia tahu kalau kita nyetir pulang taksi itu pasti baret-baret mobilnya. Tapi kan tenang aja, ada si boy ya yang mengurusin masalah perpenyok-penyokan mobil kita ya teman-teman ya. Oke, masih aman saja, tidak ada kendala apapun. Sebenarnya mau tak pakai buat ngedrift coy, mau coba performa mobil ini buat ngedrift. Untuk handlingnya sih enak banget, nggak ada masalah. Oke, sampai di sini penumpang kita. Dapat tip enggak sih? Wow, $22 lumayan, tapi nggak dapat tip. Boleh, belum dapat konsumen lagi, kita keliling. Wow, langsung dapat coy. Karena kita supir taksi yang teladan tentunya ya, akun kita lagi gacor-gacor ini coy, langsung dapat konsumen. Wah, bentar, ini kok. Oh, di itu coy, di pusat perbelanjaan ini, kayaknya habis belanja ini, kita jemput penumpang yang habis belanja. Oke, kita masuk ke pusat perbelanjaan. Sret, mana ini? Oke, itu mas-mas ya. Bit it's a big ya, taco bomb. Wah, habis makan ini masnya kayaknya. Kecil tapi besar. Ya itu ya, rumah makannya kecil tapi besar, katanya seperti itu. Oke, kita antarkan masnya langsung saja. Kita biar bintang 5 coy, 4,9 rating kita.
biasanya 5, tapi kadang kita sering rese, kita sering kebut-kebutan, makanya ratingnya turun terus. Kemarin tuh sangat sering ya kita kebut-kebutan itu ya, crazy taxi ya teman-teman. Crazy taxi mengulang kejayaan game zaman bocil kita ya, crazy taxi di Dreamcast ya, kalau kalian dulu zaman PS1 ya. Terus ada game yang sangat terkenal dan itu konsolnya hanya ada di Dreamcast ya. Sticknya yang cukup unik ya, cukup unik, bentuknya kayak pesawat gitu modelnya, tapi enak sih digenggam. Dreamcast lambangnya itu juga bulat-bulat kayak obat nyamuk itu, kalau kalian masih ingat ya. Seingat saya sih kayak itu coy. Ralat kalau salah ya, tapi seingat saya Dreamcast itu lambangnya kayak bulat obat nyamuk ya. Oh, kenapa itu tadi marah kok? Hey you. Kita enggak ngapa-ngapain loh, kita tertib lalu lintas loh. Kenapa di hey you? Wih, Camaro depan kita coy, coy. Kapan-kapan lah kita coba beli Camaro, kita pakai buat naksi ya, Camaro buat naksi, pasti seru pasti nanti. Next lah kita akan beli ya, karena kita masih punya mobil klasik, super rare kita satu. Nanti kalau laku lah ya, itu jual aja lah. Nanti kita akan beli Camaro ya. Oke, kita akan coba nyupir taksi untuk hari ini tuh sampai malam ya, pakai mobil istri kita. Tiba-tiba orang ini berhenti coy, hampir aja ketabrak coy. Depan itu juga mobil masker. Wih, ngeselin cuy, orangnya ngeselin banget itu cuy. Tiba-tiba ambil kanan terus ambil kiri lagi cuy. Emang jarak kita itu cuy. Oke, dapat $33, lumayan. Belum dapat orderan taksi lagi. Kita keliling-keliling kota dulu lah ya. Santai lah. Wih, langsung dapat, kita putar balik pakai cara gini. Enak juga ternyata buat putar balik ngedrift mobil ini. Waduh, ratingnya 1.8, ini bahaya ini. Kalau nggak nutup pintu atau kalau nggak bayar, wah bahaya ini. Aduh, dapat konsumen 1.8 cuy, udah nggak apa-apa lah. Kita jemput, kita syukuri dapat apa aja. Semoga konsumennya baik ya. Oke, pegawai pabrik ya ini. Oh, departemen sport. Oh, mall ya, Davis Mega Mall. Oke, pegawai mall atau orang yang habis belanja dari mall, kita lihat. Oh, ini masihnya ini habis dari mall, coy. Masa dari mall enggak punya uang? Punyalah ya. Ini di sini ada mall, coy. Kauser Mall. Oke, mall besar ya, Mega Mall. Oke, kita antarkan Mas ya. Wah, suruh putar balik di depan, coy. Kita tertib lalu lintas, putar balik di tempatnya, putar balik, coy. Oke, kita antarkan Mas ya. Mobilnya enak, cukup stabil, cukup enak juga. Depan itu juga mobilnya itu ya, kap terbuka coy. Cukup jauh kita ngantar masnya coy. Di mana ini? Wah, kayaknya sih di pusat perbelanjaan lagi. Masnya kayaknya mau belanja baju ini. Tadi di mall nggak ada yang cocok mungkin. Ini mau di toko baju yang sana. Aduh, kenapa macet sekali? Oke, kita tunggu lampu merahnya karena depan kita mobilnya klasik-klasik maskel semua coy. Ini malah beloknya kayak gitu coy. Oke, kita salip saja dulu. Hari ini kita mobilnya itu banget ya teman-teman ya. Apa itu? Mobil kita itu ini coy, aman banget. Gak ugal-ugalan juga kita, tariannya enak, buat kenceng juga enak, nyaman mobilnya, penumpang juga suka kalau kita pakai mobil istri kita ini coy. Namanya mobilnya cewek ya, pasti nyaman. Yang ngerawat juga si boy, jadinya tahu ya kapan ganti uli, kapan ganti spare part, kapan harus servis. Hampir saja nyerempet kalau enggak dimarahin kita nanti pulang ke rumah coy. Coy, buat kerja ini lumayan, udah dapat hampir $100 ya, udah dapat hampir $100, cukup lumayan ya di sini. Apalagi ini bensinnya irit, ini mobil ini irit bensinnya. Si boy pinter nyetingnya juga ini. Irit, nyaman,
masalah kecepatan juga lumayan lah ya, lumayan, bukan enggak cowopet gitu, juga enggak lambat. Aduh, nyenggol cuy. Wah, berat dikit lah. Nanti biar si Boy lah ya yang ngatasin semua itu. Akhirnya berat juga, teman-teman, walaupun sedikit. Tapi itu gampang lah, kalau berat sedikit gitu dipoles aja hilang, coy. Ntar kita poles. Wah, yang jelas kita nggak ngantar orang keluar kota, coy. Kalau ngantar keluar kota, aduh, mobilnya bisa kotor banget ini pasti. Oke, depan sana masnya mau belanja baju. Ini masih pusat-pusat perbelanjaan depan ini, pusat-pusat perfilman, perbelanjaan juga. Oke, set. Oke, $36 lumayan. Oke, kita dapat lagi konsumen. Kita lihat ini pukul berapa. Wow, pukul 3, hampir pukul 3 siang. 3 kurang 1/4. Masih kita akan coba masih narik taksi untuk hari ini, coy. Mobil kita keren kayak gini, coy. Wih, keren enggak? Keren enggak? Set. Pakai sinematik dulu dong. Iya, seret. Wah, kita jemput orang di pusat perbelanjaan lagi, teman-teman. Set. Oke, pusat perbelanjaan ini ternyata banyak konsumennya ya. Oke, kita ada ini, mbak-mbak. Oh, bukan, tak kirain mbak-mbak itu. Oh, ini mbak-mbak, 3 orang, coy. Oh, enggak, 1 orang. Yang 2 orang masuk taksi yang situ, coy. Wah, taksi laris banget di sini, coy. Oke, wuhu, seret. Wih. Oh, ini 3 orang, coy, ternyata, coy. Tadi naik enggak kelihatan. Mbak-mbak 3 orang. Oke, kita antarkan ya. Kita antarkan dulu mbaknya ini sampai ke itu. Wah, ini ada banyak job yang masuk di HP ini. Enggak dulu lah, kita ini lagi gabut nyupir taksi aja lah. Nyari cuan di jadi supir taksi. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Kenceng. Ada orang naik sepeda motor gak kelihatan. Oke, cukup nyaman mobilnya. Cukup nyaman. Wah, depan ada kontainer, hati-hati. Oke, kita antarkan mbak-mbaknya. Wih, ini ada orang nyelonong motong itu, coy. Apa kok nyelonong? Wih, hampir saja, teman-teman, hampir saja. Nerempet dikit nggak apa-apa ya, namanya mobil taksi. Tapi nanti kita pulang pasti dimarahin. Nanti biar diatasi sama si bos. Oke, sudah sampai. Rumahnya keren, coy, mbak-mbaknya ini. Oke, 3 orang mbak-mbaknya ini udah kita antar. Oh, langsung dapat konsumen lagi. Bentar, mobil kita nyerempet dikit-dikit nggak apa-apa lah. Yang penting nggak benyok, coy. Kalau benyok bahaya. Wih, stres. Wih, kita pakai sistem sinematik juga, coy. Wih, oke, depan sana belok kiri, dekatnya tukang tato. Oke, di sini pantai, pintu masuk pantai. Siapakah? Jauh sekali jalan kakinya. Kita tunggu saja ya. Ini pukul berapa? Pukul 4 sore. Coba kita buka ya, kita buka kapnya mesin. Wih, keren cuy, asli, set. Mantap. Ayo, mbak. Oh, mas, coy. Berhubung sore hari, kita buka atap mobil kita yang keren ini. Iya, karena sore hari udah nggak terlalu panas. Tapi kok kayak terlalu panas, mas Ian ya. Nggak apa-apa ya, mas ya. Atau tak tutup lagi, mas. Oke, bisa nggak sih sambil jalan nutup? Wah, nggak bisa nutup. Nggak apa-apa, wes. Nggak tahu aku sebenarnya tombolnya. Sebenarnya bisa ini sambil jalan kita. Sambil jalan kita bisa nutup ini. Apa atapnya mobil? Oke lah kok.
itu lagi coy. Oke, kita antarkan masnya. Sakit, kita tutup dulu. Lah, itu tadi nutup cuy. Gak jadi kita tutup coy. Wih. Wih, kita antarkan masnya. Wih, wah, akhirnya mobil kita penyok, coy. Wah, dimarahin ini nanti, coy. Wah, dimarahin istri ini, ada orang jelujur aja, coy. Biar jelujur aja, teman-teman. Wah, dikira rating jelek ini saya sama konsumen ini. Wah, jalannya juga padat ini, coy. Kena rating jelek kita teman-teman. Oke, hari sudah menjelang senja. Sebentar lagi akan ada sunset. Wih, dah mobil kita penyok akhirnya coy, gara-gara orang itu. Enggak apa-apa lah, asuransi, makanya saya enggak marah enggak apa sama yang itu, karena kita di cover asuransi teman-teman. Ada orang dikejar polisi coy, bahaya ini kalau kita deket-deketin itu sama polisinya, bisa ditabrak kita coy. Wah, ini masnya lumayan jauh juga ini tujuannya coy. Rating kita 4,8. Wow, itu belok kanan nggak ngesen coy. Nanti tak tubruk dari belakang, aku yang salah. Lah itu loh, kayak gitu loh, bentar, berhenti dulu. Oke, kita nikmatin sore hari dengan mobil kap terbuka. Wuhi. Set. Wuhi. Ganti mode kamera sinematik. Sret. Enak kan mas. Wih. Ada orang nyelonong teman-teman. Wah, ada orang nyelonong. Oke, di sini masuk. Wah, ini masnya orang kaya ini coy. Ini rumahnya gede banget ini halamannya. Wah, waduh, gak dibukakan pintu. Tapi di sini mobilnya bagus-bagus. Oke, dibayar nih, gak mungkin gak dibayar. Oke, dapat $47, lumayan. Oke, kita tutup kapnya, silo coy. Oke. Wih. Ini baru mobil keren. Sret. Wih, sret. Wih, oke. Kita jemput orangnya lagi. Dapat konsumen lagi. Wih, mana pintunya? Wah, ini pintunya nggak otomatis sayangnya. Nggak ada yang jaga pintu. Wah, baret semua mobil kita coy. Nggak apa-apa lah, urusan si boy nanti coy. Oke, kita jemput konsumen kita. Kita jemput konsumen kita. Oke, hari sudah menjelang senja ya teman-teman ya. Pukul berapa sih senja di kota ini coy? Senja di kota ini itu pukul 6:30 malam. Di negara Konoha ini masih menjelang senja ya. Nanti di apa itu, di negara Konoha ini jam 8 malam baru kelihatan gelap dan lampu-lampu mulai dinyalakan ya. Oke, kita nyalakan aja dulu lampu kita coy. Oke, masih lurus, habis ini kita belok kiri. Wah, kayaknya ini orang kaya yang mau naik ini. Ratingnya 3,54. Berarti aman, pasti bayar lah. Kalau was-was itu rating pokoknya 1 ya. Merah itu kita udah was-was cuy. Kalau merah itu was-was banget kita teman-teman. Oke, depan sini kita jemput penumpang kita. Sret. Oke, kita buka. Ini kita, wih, keren cuy. Wih, sret.
Oke, muda-mudi ini mau kemana kita antar? Ayo, monggo monggo. Wah, masnya tiba-tiba langsung naik di belakang, coy. Loncat itu tadi, teman-teman. Oke, mbaknya di depan, masnya di belakang. Kita antarkan ke tempat tujuan dengan cepat dan selamat. Wah, ini enak ini kalau mobilnya dimodif, nanti bilang si Boy lah. Kita modif mobil ini, cuy. Tapi nggak bisa, cuy, ini bukan mobil kita, cuy, ini mobilnya istri ya. Bahaya nanti kalau diotak-atik, nanti bahaya, apalagi kalau jadi tambah kenceng, bahaya nanti kalau mama itu bawa mobil kenceng. Waduh, ini aja udah lumayan kenceng loh. Wih, berhenti, cuy. Oke, keren kan mbak, keren kan mas mobil saya. Wah, lampunya mati satu ternyata, teman-teman. Waduh, wah, emang ini harus nanti kita servis dulu ini sebelum pulang, coy. Bahaya kalau nggak kita servis, teman-teman. Udahlah, kita genjling aja dulu. Kita pulang nanti kalau udah gelap ya. Ini sudah menjelang gelap, masih ada sinar matahari yang menerangi kota, walaupun sudah mulai meredup sunsetnya. Paling bagus ya saat-saat ini ya kita. Tapi sekarang kita menuju ke arah timur, coy. Sunsetnya di belakang kita ya, itu ya. Nah, sunsetnya di belakang kita yang keren sekali. Wih, ada yang naik sepeda motor, keren. Next lah kita beli sepeda motor ya. Pengen aku beli sepeda motor, kita modif ya, teman-teman ya. Sepeda motor yang itu kayak Valentino Rossi, nanti kita modif ya, yang jadi yang motor balap aja ya. Oke, ini lampunya nyala satu, nggak apa-apa. Di sini peraturannya asal ada lampunya ya. Kalaupun satu biji juga nggak apa-apa. Oh, masnya mau ke tempat itu, coy. Party, coy, sama mbaknya. Oke, $26 lumayan lah ya. Langsung dapat lagi konsumen, teman-teman. Emang lagi rame nih. Ini weekend kah di kota ini? Weekend rame sekali. Kita langsung jemput penumpang lagi. Oke, depan sana penumpang kita. Street. Wih, keren kan, teman-teman. Oke, penumpang kita lagi liburan di Hollywood. Wow. Wih, ini penumpang kita 3 orang. 3 orang apa 2 orang? Oke, 2 orang sedang berpacaran. Oh, 3 orang. Satu cewek, ya apa? Satu cowok, 2 cewek ya. Oke, penumpang kita lihat, teman-teman. Oke, sesuai aplikasi ya, mas mbaknya. Oke, langsung saya antar. Itu di sana ada apa, cuy? Kita targeting dulu ya di sini nih. Friend. Oh, ada teman, cuy, di situ, cuy. Enggak lah, kita mau ngojek dulu. Naik lah, bosok kita keliling-keliling gak pernah ketemu. Bosok kita lagi kerja, ketemu-ketemu teman, ketemu hal-hal random lainnya ya. Padahal waktu kita lagi kerja. Oke, ini konsumen terakhir kita. Ini pukul berapa dulu kita cek. Kita cek pukul berapa ya. Oke, pukul 9 malam. Sit. Oke, hampir saja nabrak. Makanya saya rem dulu sedikit, kayak gitu. Oke, gak penak banget sebenarnya, tarikannya berat, lambat. Tapi walaupun mobil ini bisa kencang, tapi akselerasinya kurang lah. Jalannya rame, cuy. Mau nyalip mobil depan ini, cuy. Nanti sebelum pulang kita akan mampir bengkelnya si Bo, cuy. Biar diurusin sama si Bo, atau bawa pulang aja lah. Biar diurusin sama si Bo. Oke, jam 9 malam penumpang terakhir kita ya. Lumayan hari ini dapat penumpang banyak sekali dan baik-baik semua. Oke, kita keliling-keliling dulu lah nanti. Wih, $21. Oke, dapat penumpang lagi, tapi kita enggak lah. Kita skip dulu. Ah, ini mbaknya enggak mau nutup pintu. Ah, kejadian lagi. Untung belum ada mobil lewat. Kalau ada yang lewat, wih, macet kah pintu kita? Woi, sudah. Lulur, mobilku dicuri. Ini mobil, wah, ini mobil istriku, cuy. Kenapa kamu curi, cuy? Wah, macam-macam ini mobil istriku. Lagi benerin pintu malah mau dicuri, teman-teman. Oke, kita
ke bengkelnya si Bu, nanti biar diantar si Bu aja mobilnya cuy. Siapa tahu di tempatnya si Bu ada mobil atau mainan motor yang bagus. Padahal sini dekat kantor polisi loh. Ya ini kantor polisi loh. Tadi orang tadi kok berani-beraninya mau ngambil mobil kita cuy. Kita posisi di situ juga. Wis. Tapi lihat dulu, kalau yang ini servisan orang sih, standar-standar. Biasanya yang Sibo yang bagus itu ditaruh sini cuy. Ini apa mobil? Wah Karin ini. Karin ini biasanya cuy. Gak suka pula kalau Karin cuy. Kalau Karin Sultan suka. Enggak lah ya, SUV-SUV kayak gini enggak ah. Kita servis aja dulu. Gratis, nanti biayanya itu dibalikin sama si Boy nanti. Kita bayar tetepan tapi nanti dibalikin. Kalau enggak gitu enggak bayar lah, enggak apa-apa lah sama si Boy. Biar laris bengkel. Ini mati satu soalnya. Ini nanti kalau kita pulang pasti dimarah istri ini, coy. $175 coy. Wow, masih standar banget ya teman-teman. Bumper depan kita ganti lah. Kita ganti lah bumper depan. Rear bumper. Gak usah lah rear bumper. Engine-nya masih bener-bener standar. Biarin aja. Egg house. Biarin aja stok hood. Ah, biarin aja nanti dimarahin cuy. Race play nggak perlu spoiler lah, nggak lah biarin aja suspension, biarin aja udah. Nambah apa tadi coy? Lupa aku coy. Oh anu, bumper depan, radiatornya lebih kelihatan biar lebih dingin. Oke kita pulang. Pukul berapa sekarang ini? Kita akan menuju rumah. Wow, setengah 11 malam. Oke ya, kita langsung menuju rumah aja kalau setengah 11 malam, coy. Home sweet home ya. Ini pulang aja. Alhamdulillah. Oke, kita pulang. Hati-hati. Oh, enak ya. Ini mobilnya bisa ditutup, bisa dibuka. Itu kenapa itu tadi berhenti di tengah jalan orang itu? Wih, kenapa banyak mobil berhenti di tengah jalan ngawur-ngawur kayak gitu? Jadi itu SIM-nya nembak itu pasti, cuy. Kalau nggak nembak, nggak mungkin. Ini banyak mobil SUV ya di sini ya. Mobil-mobil SUV seperti Mitsubishi Expander atau apa ini ya. Yang four-wheel drive. Ini lagi ngetren kayaknya. Banyak yang punya. Oke, kita nggak tertarik lah nantilah kalau kita tertarik atau apa. Ada bis, oke kita pulang dulu. Dah taruh sini aja parkiran sini. Nanti kalau mau keluar biar penak. Oh putar balik coy. Putar balik. Nanti istri kalau mau make nggak bisa teman-teman. Kita parkirkan aja dulu. Oke kita parkirkan gini. Gak bisa pakai soalnya nanti. Tahu sendiri lah ya namanya mama coy. Oke kita parkir kayak gini. Oke nice. Udah keren gak gitu. Naksi hari ini cukup-cukup gacor sekali ya. Lumayan rame. Cuma next lah ya kita akan coba mobil rare kita. Udah mobilnya dibawa si Boco yang Sultan RS cuy. Gak apa-apa lah dibawa si Bo yang Sultan ya. Nanti kita beli satu lagi lah. Ya ini dibawa si Bo. Paling mau dijual coy. Katanya kemarin ada temannya yang lagi nyari Sultan RS yang full modif gitu. Itu udah keren. Udah gak apa-apa lah ya dibeli temannya si Bo ya. Oke kita istirahat dulu ya. Pulang ke rumah istirahat dulu. Naik ke kamar dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, subscribe tentunya. Nyalakan lonceng notifikasinya. Kita ketemu lagi di episode yang lainnya. Goodbye.